Pemirsa, Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV bersama saya, Winda Irawan. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan ada harapan baru dalam pencarian pesawat Malaysia Airlines. Hal ini terkait adanya temuan oleh satelit Tiongkok yang melihat objek mengambang di bagian terpencil Samudra Hindia. Ribuan surat suara rusak dimusnahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Pemusnahan surat suara ini dilakukan dengan cara dibakar. Unjuk rasa anti pemerintah berlangsung di Santiago, Chile. Ini merupakan unjuk rasa pertama setelah Presiden Michelle Bachelet kembali menjabat untuk kedua kalinya. Dialog Primetime Talk hari ini bertajuk Siapa Jamin Pengamanan Capres? Dan pemirsa, Berita 1 dapat Anda saksikan lewat live streaming di berita1.tv di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Big TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Telkom Vision Channel 150, Sky Nindo Channel 47, Ora TV Channel 71, berita1.com serta youtube.com/berita1. Kepada semua pemirsa di Jabodetabek, dapat menyaksikan program Berita 1 di TV M Channel 30 UHF. Bagi Anda di Surabaya dan Bali, saksikan kami melalui First Media.